Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ini ialah tajuk baru, daya dan tekanan juga, tapi tajuk prinsip Pascal. Okey, apa benda yang nak diceritakan dalam prinsip Pascal? Mari kita tengok sama-sama slide ni. Yang pertama ialah pernyataan prinsip Pascal. Prinsip Pascal mengatakan apabila pressure apply, apabila tekanan diberikan kepada enclosed fluid, iaitu bendalir yang tertutup. Bendalir yang tertutup ini macam bendalir dalam bekas yang tertutup. Tekanan tersebut is transmitted uniformly. Tekanan tersebut akan disebarkan, akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair ataupun ke seluruh arah dalam cecair tersebut, in all direction in fluid. Jadi kalau kita tengok gambar ataupun video yang saya tunjukkan di sini, dekat sini ada bubble. Okey, dan bila saya picit, saya bukan picit dekat bubble tu, saya picit dekat body botol ni. Nampak, kita nampak. Okey, bubble tu mengecil besar. Mengecil, membesar. Okey. Jadi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini, apabila sebelum botol dipicit, bubble tu besar. Dan apabila botol tu dipicit, nampak gelembung udara itu menjadi kecil. Macam mana gelembung itu menjadi kecil? Okey, simple sahaja. Kita dah belajar sebelum ini. Apa, gas boleh dimampatkan. Jadi bila saya picit botol, saya memberikan tekanan pada botol tersebut. Okey, so saya kena lukis sikitlah. Alright. Contoh, ini ialah botol. Okey. Jadi bila saya picit dekat sini, saya memberikan tekanan. Contohlah kalau ada ikan dekat sini kan, ikan dekat sini. Okey. Bila saya picit, saya berikan tekanan, contohnya berapa nak? 50 Pascal. Saya bagi tekanan 50 Pascal menggunakan tangan. Jadi ikan ini, walaupun saya tak picit dekat ikan tu, saya picit kat bawah, tetapi tekanan yang saya berikan pada bendalir ini dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair, maka ikan ini juga akan merasai tekanan 50 Pascal tersebut. Maknanya bila saya picit ni, ikan ni jadi kurus. Macam bubble tu. Okey. Itu yang dikatakan tekanan dipindahkan secara seragam. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, ni macam botol yang saya sebut tadi. Ada yang confused, dia tanya, apa jadi dengan kedalaman? Kedalaman dalam tajuk Pascal ni macam mana tekanan yang berkaitan dengan kedalaman? Okey, dengar sini betul-betul. Kalau kita nampak ikan tu, kita ada dua, ikan dekat atas, ikan dekat bawah. Okey, dan kita dah belajar sebelum ni. Kalau yang duduk dekat bawah ini, kedalaman yang lebih tinggi ataupun lebih dalam, tekanannya lebih tinggi. Itu confirm lah. Cuma sekarang dalam tajuk Pascal ialah, apabila saya memberikan tekanan tambahan sebanyak 50 Pascal, tekanannya 50 Pascal itu akan tersebar ke seluruh cecair dengan seragam, menyebabkan kedua-dua ikan tersebut akan mengalami tekanan yang sama. Maksud bila saya picit 50 Pascal, kedua-dua ikan belah atas dan belah bawah itu akan rasa penambahan 50 Pascal. Jadi kalau kita tanya berapa tekanan kat bawah ni, dengan atas ni, confirm lah dekat bawah ini lebih besar. Cuma yang nak ditekan kat sini 50 Pascal. Ini yang dikatakan Pascal Principle ni. Dia kata tekanan yang kita beri. Okay? 50 Pascal ini akan disebarkan ke seluruh cecair. Jadi kedua-dua ikan ni akan rasa 50 Pascal tersebut. Right? Jadi kita nak masuk. Sebab tu, diperkenal. Kalau masuk tajuk Pascal, memang akan keluar gambar ni. Gambar ni gambar apa? Ini ialah gambar piston. Okay. Ada lubang banyak kat sini. Dalam dia ada cecair. Dan piston ini apabila kita tekan, kita memberikan tekanan kepada cecair dalam piston ini, ia akan menyebabkan cecair terkeluarlah melalui lubang-lubang ini. Dan apa yang nak ditunjuk? Okey. Seperti yang saya tulis kat situ, laju pancutan air dari setiap lubang adalah seragam. Okey, tak adalah dekat sini meleleh, tak ada eh. Okey, menunjukkan bahawa semua tekanan pada setiap titik ini adalah sama. Okey. Sebab tu gambar ini biasanya ataupun alat ini biasanya berada dalam tajuk Pascal, nak tunjuk benda inilah. Okey, ada. Apa lagi nak tunjuk? Ni contoh. Okey, kita ada piston. So, piston tu nampak 90 Pascal saya tekan. Jadi, akan tekanan 90 Pascal ini akan dipindahkan okey kepada ketiga-tiga piston yang ada kat sini. Okey, soalan saya ialah berapa tekanan bagi setiap satu piston ini? Okey. Kalau kita tengok secara pantas, kita akan macam ni. 90 Pascal ni mesti 30 30 30.
Kalau awak berfikir macam itu, bermaksud awak dah menyalahi apa yang prinsip Pascal sebut. Pascal sebut, tekanan yang kita bagi 90 Pascal ini dipindahkan secara seragam. Bermaksud kesemua ini akan mendapat 90, 90 dan 90 Pascal. Nampak? Jangan salah. Jangan awak bahagi 30, 30, 30. Kalau awak bahagi itu, maknanya awak dah menyalahi apa yang Pascal cakap. Okey. Jadi, kita tengok yang seterusnya. Sistem hidrolik. Okey, daripada konsep tadi tu kita dapat membina satu sistem hidrolik di mana sistem hidrolik ni dia buat apa? Kalau kita tengok nampak tu, kita ada dua piston. Okey. Kita ada dua piston. Kita bagi tekanan kat sini. Pressure kita bagi dekat sini. Okey, di tekanan tersebut nampak transmitted, tekanan tersebut dipindahkan ke seluruh cecair dan akhirnya tekanan yang akan keluar kat sini adalah sama. Mana pressure 1 sama dengan pressure 2. Pressure tu tekanan lah. Tekanan yang kita bagi kat sini akan sama dengan tekanan kat sana. Sebab Pascal dah sebut tadi. Jadi, bila idea dah macam ni, jadi kita boleh masuk kepada yang kedua. Di mana? Kita dah belajar sebelum ni. Tekanan sama dengan daya bahagi luas. Bermaksud, kalau luas piston yang berbeza akan menghasilkan daya yang berbeza. Jadi daya ini kita boleh nak besar ke nak kecil, tak ada masalah. Okey. Jadi dekat situ kita perkenalkan yang simple. Okey. Dia datang daripada P1 sama dengan P2. Siapa cakap ni? Pascal. Tekanan dekat piston nombor 1 sama dengan tekanan dekat piston nombor 2. Dan kita dah belajar sebelum ni P sama dengan F over A, daya bahagi luas. Okey. Tekanan sama dengan daya bahagi luas, jadi F1 over A1 sama dengan F2 over A2. So, biasanya kalau dalam tajuk Pascal, pelajar-pelajar dia akan terus gunalah formula ini untuk membuat pengiraan. Okey, itu sahaja. Jadi, mari kita tengok ada tak contoh soalan. Itu. Hitung daya yang terhasil pada omboh kedua, tu F2 itu apabila daya 50 Newton dikenakan pada omboh yang pertama. Okay, nampak? Dia bagi luas. Okey. So, kita terus pakai formula F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Tak ada masalah. Okey. Pada piston yang pertama, okey, piston yang di sebelah kiri, daya dia ialah 50 Newton dengan luas dia ialah 0.2 meter. Adalah sama dengan yang piston sebelah sana sebab tekanan dia sama kan. Jadi F2 sama dengan apa 0.6. Nampak? Dari sini kita boleh pindahkan ni buat di atas, F2 sama dengan 50 darab 0.6 bahagi 0.2. Nampak? So kita akan dapat F2 ialah 150 Newton. Okey. Ha gitu. So kita dah boleh nampak. Jadi kita tengok gambar yang seterusnya. Gambar yang sama. Okey. Nombor 3 ialah pengganda daya. Apa benda pengganda daya ataupun dalam bahasa Inggeris force multiplier? Okey, sistem hidrolik ini dikenali sebagai pengganda daya. Maknanya kita tekan sebanyak 50 Newton tetapi boleh menghasilkan daya yang lebih besar, 150 Newton. Nampak? 50 Newton menghasilkan 150 Newton ini maknanya kita adalah berapa kali ganda. So, itu yang kita nak jawab, faktor gandaan. Faktor gandaan ini bahasa mudah dia, okey, berapa kali ganda daya tersebut. 50, 150. Dari sini kita dah nampak logik dia, dia 3 kali ganda, betul? Betul? 3 kali ganda. Jadi, soalan dia, macam mana kita nak dapat faktor gandaan ini? So, inilah dia punya formula. Output bahagi input. Okey. Kenapa saya tulis output bahagi input? Faktor gandaan ataupun force multiplier atau multiplying force. Okey, faktor gandaan. Faktor gandaan. Multiplying factor. Faktor gandaan output bahagi input maksudnya awak boleh ambil daya ataupun luas. Okey, apa maksudnya? Cuba tengok daya. Ni. 50 dengan 150. 3 kali ganda kan? Ataupun awak boleh ambil luas. 0.2 dengan 0.6. 3 kali ganda juga. Jadi, mudah sahaja output bahagi input. Apa-apa pun boleh. Nak daya bahagi boleh. Nak luas yang dibahagi pun boleh. Jawapan dia tetap sama.
Okey, sudah berkenalan dengan multiplying factor ataupun faktor gandaan. Alright. Okay. Yang keempat, soalan contoh. Okey, tengok soalan contoh. Ini macam dalam buku teks lah, cuma saya modify sikit. Okey, dia bagi 15 Newton, letak dekat sini pada luas 0.6, lepas tu 2.4, berapakah output F? Okey, hitung A. Faktor gandaan. Okey, bila kata faktor gandaan, saya sebut tadi, faktor gandaan sama dengan output bahagi input. Apa yang output bahagi input? Kita nak ambil daya ke kita nak ambil luas? Okey. Kalau daya nampak output force F2 ni tak ada nilai. So, tak ada nilai nak bahagi 15 tak boleh lah. Tapi kita boleh ambil luas. Luas apa kita nampak? Ha, kita ambil area output bahagi area input. Area output ialah 2.4. Alah, lupa letak CM kuasa 2. Okey, bahagi dengan input 0.6 cm kuasa 2. Kuasa 2 eh? Okey. So, berapa? 2.4 bagi 0.6 kita akan dapat 4. Tidak ada unit sebab cm boleh potong. 4 ialah faktor gandaannya. Okey, mana 4 kali ganda lah kan? Jadi kalau dah tahu 4 kali ganda dia punya faktor, agak-agak boleh jawab tak berapa B? Berapakah daya pada F2? Output force. Kalau dah kata 4 kali ganda tadi. So, kalau 15 Newton, 4 kali ganda maknanya, so, 4 darab 15. Kan? So, kita akan dapat 60 Newton. Gitu. Okay. Harapnya jelas. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, ini soalan ni faktor gandaan dulu, lepas tu baru cari daya. Sekarang ni, cari daya dulu, lepas tu baru faktor gandaan. Tak ada masalah. Okey, hitung daya F yang diperlukan untuk menampung berat kereta. So, kita ada F40 ke 200 ni berapa kali ganda? Macam susah nak kira kan? Tak ada masalah. Kita boleh terus guna F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Yang pascal tadi, tekanan kanan dan kiri sama. Okey, jadi kita nak cari F1 lah kan? Pada belah kiri tu, F per A 40 cm sama dengan 8000 bahagi dengan 200 cm square. Okey. Dah, look. So F sama dengan bawa ni atas. So 8000 darab dengan 40 bahagi dengan 200. So kena tekan kalkulator lah sebab tak pandai dok. Okey, mana kalkulator saya? Baru nak buat keluar kalkulator. So, kalau kita kira 8,000 darab dengan 40 bahagi 200. So, kita dapat 1,600. Okey, so kita akan dapat 1,600 Newton. Okey, maknanya kita hanya perlukan 1,600 Newton sahaja pada daya F kecil ini, kita boleh hasilkan 8,000. Berapa kali ganda tu? Ha, kita boleh bahagilah. 8,000 bahagi 1,600 ataupun 200 bahagi 40. Sama faktor gandaan dia. Jadi, itu soalan A. So, soalan B. So, faktor gandaan yang saya sebut tadi. Faktor gandaan. Faktor gandaan boleh bahagi daya ataupun luas. Tak ada masalah. So, kalau nak daya, daya berapa tadi? Output bahagi input eh. Output kita 8,000 bahagi dengan 1,600. Atau kita ambil luas. Luas kat situ 200 bahagi dengan 40. Mari kita tekan kalkulator. Sama tak dua-dua jawapan? Okey. 8,000 bahagi dengan 1,600. So, kita dapat 5. Nampak? 5 kali ganda. Cuba tengok dia punya luas. 200 bagi 40. Bahagi 40. Tetap dapat 5 juga. 5 kali ganda. Okey, janganlah letak darab. Faktor gandaan tak ada unit eh. 5. Okey. Gitu. Senang. Padam. Okey, seterusnya. Soalan contoh yang ketiga.
Hitung daya yang diperlukan untuk menampung beban 5000 Newton pada omboh 2. Okey, kita tengok luas dah bagi. Okey, senang sahaja. F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Terus. Okey. So kita nak cari hitung daya F yang diperlukan untuk menampung. Alright. So F over A1. A1 ialah 20 cm kuasa 2 adalah sama dengan F2 5000. Dengan luas dia ialah 400. Nampak? Okey. So dari segi matematik, F sama dengan 5000 ini atas darab dengan 20 bahagi dengan 400. Okey, tekan kalkulator. Mana kalkulator tadi? Okey. 5000 darab dengan 20 bahagi 400. Okey, 250. 250 Newton. Okey. Mak, daya kita bagi ratus-ratus je tapi dia boleh menghasilkan 5000. Nampak, inilah dia force multiplier ataupun pengganda daya. Okey. Tinggi kenaikan omboh H2. Apabila omboh pertama ditekan sedalam 80 cm. Omboh pertama ni kita tekan sedalam 80 cm, berapa naik dekat sini? Ni formula apa nak pakai ni? Tinggi? Okey. Ini kita kena cerita sikit. Ada dalam buku teks tapi sebenarnya konsep dia mudah. Okey, yang pertama saya perkenankan, ni video saya ambil. Okey. Saya ada dua shrink ataupun picah garing. Yang belah sini ialah 1 mL, dekat sini ialah 5 mL. Kalau kita nampak yang 1 mL ni kurus. Okey, picah garing 5 mL ni dia gemuk sikit. Okey, yang kita nampak, ini saya tekan dalam, nampak? Panjang saya tekan. Nyut. Manakala dekat sini dia naik sikit sahaja. Okey. Jadi kita tengok apa yang saya nak tunjuk kat sini. 1 mL bermaksud daripada atas sampai bawah sini 1 mL. Boleh faham? Manakala shrink 5 mL bermaksud kosong sampai atas ini 5 mL. Dan saya tekan sebanyak 1 mL dekat sini, kalau kita tengok dekat shrink 5 mL dia cuma naik berapa banyak? Dari 3 pergi ke 4 mL. Maknanya saya tekan 1 mL dekat sini, dekat sini juga naik 1 mL. Nampak tak persamaan dia? Jadi nak kata apa yang sama kat sini? Yang sama adalah isi padu. Boleh faham? Okey, bila isi padu sama, okay, kita ambil lah ini kecil, ini besar. Bila isi padu sama, ingat lagi tak formula isi padu silinder? So isi padu silinder A pula, A area. Kan belajar masa matematik dululah. Isi padu silinder ialah pi r kuasa 2, dia punya luas ni, luas atas ni darab dengan h, darab dengan h. Nampak? Ini ialah pi r kuasa 2. Ini matematik dululah. Tapi jangan lupa, kita dalam Pascal, pi r kuasa 2 ini ialah luas A. Bermaksud pi r kuasa 2 ini ialah A, luas. Maknanya nak cari isi padu ialah luas darab dengan dia punya ketinggian h. Sangat senang. Okey, jadi bila kata isi padu sama, maka so tadi isi padu sama dengan h eh. Ha. Luas darab dengan height, ketinggian. Jadi bila isi padu yang pertama sama dengan isi padu yang kedua, jadi formula kita apa? A1 h1 sama dengan A2 h2. Ada. Okey, formula yang sangat simple. Okey, harapnya nampaklah. So A1 H1 sama dengan A2 H2. Okey, dari sini kita boleh cuba kira soalan yang tadi. Okey, tinggi kenaikan omboh H2 jika omboh pertama ditekan sedalam 80 cm. So omboh yang pertama ini luas dia berapa? 20 cm. Ditekan sebanyak 80 cm. A kat sini ialah 400 cm. Jadi berapa tinggi dia naik? Nampak, kita boleh guna formula ni. So A1H1 20 darab 80 mesti sama dengan A2H2 400 darab H. Sebab dari sini 400 boleh buat turun bawah, H sama dengan 20 darab dengan 80 bahagi dengan 400. Okey, meh kita tekan kalkulator, mana hilang kalkulator tadi.
Sekali lagi. 20 darab dengan 80. Okey, sama dengan bahagi 400. 4. Log 4 cm je. Bak. Maksudnya dekat sini, sini kita tekan 80 cm. Dalam 80 cm. Dekat sini cuma naik 4 cm saja. Cek. Ha, okey. Boleh setakat tu. Right. Ha, itu sahaja. So dalam Pascal kita cuma paling banyak pun 3 formula ni sahajalah. Okey. Okey, habis. Kita terus masuk yang kelima, aplikasi. Okey, boleh padam? Alright. Aplikasi yang pertama dalam tajuk Pascal diperkenalkan pada awak ialah jet hydraulic. Okey, hydraulic jet lah dalam bahasa Inggeris. So, hydraulic jet ni digunakan untuk mengangkat lah biasa kenderaan ataupun objek-objek yang berat. Okey, macam tu. Kita nak tukar tayar kan? Nak tukar tayar, kena angkat lah budi kereta. Baru boleh tarik tayar tu keluar. Jadi, kita menggunakan hydraulic jet. Hydraulic jet ni macam mana? Kita tekan, dia naik. Tekan, dia naik. Okey. Bila dah habis tekan, dia boleh diturunkan semula. Turun perlahan-lahan. Okey. Kalau ikut piston yang biasa, piston yang biasa, kalau kita tekan sini, ini naik. Dan bila kita bawa ni naik atas, ini akan turun bawah. Ha. Soalan dia, macam mana kita boleh tekan, dia naik. Dan bila kita tarik ke atas, dia tak turun. Jadi, saya tunjukkan sedikit. Ini gambarnya. Okey. Gambar dalam sistem jet hydraulic. Di mana dia ada tuas untuk kita tekan ke bawah. Ini tempat kita tekan. Piston dia kecil. Kenapa piston dia kecil? Nak menghasilkan daya yang kecil. Untuk yang nak mengangkat kereta, area ataupun luas dia kena besar supaya menghasilkan daya yang besar. Okay, lepas tu ada tangki, ada injap-injap. So, macam mana dia boleh tolak dan naik. Jadi, saya buat satu animasi yang sangat ringkas. Nampak tu? Tuas ditekan. Bila tuas ditekan, minyak tu pergi ke sebelah sini. Bila tuas tu ditarik, minyak itu akan disedut masuk. Okay? Melalui injap. Nampak? Ini injap A dan injap B. So, bila kita buka, so dia akan masuk sini. Okay. So, kalau kita tengok betul-betul, tekan. Nampak? Tekan lagi, dia naik. Makin naik, minyak ini makin kurang. Okey? Jadi, bila sampai satu tahap, bila dah ketinggian ini dah sampai ke ketinggian yang maksimum, kita akan buka injap pelepas ini, okey? Supaya dia boleh turun semula. So, kita buka injap pelepas ni, tu, minyak akan mengalir masuk ke dalam tangki ni semula. Ha, lepas tu, boleh teruskanlah. Tekan balik. Okey? Ha, itu ialah bagaimana jet hidrolik berfungsi. Okey. Yang kedua ialah brake hydraulic. Okey. Kalau dalam buku dia ada dua, brake kenderaan ada dua ataupun ada dua sistem lah. Yang pertama yang menggunakan disc brake, cakera brake, satu lagi dia gunakan brake kasut. Okey, dua-dua ni memang ada dalam kenderaan, tapi disebabkan brake kasut ni dia berada dekat dalam tayar, kita susah nak tengok. Saya lebih suka kita nak tunjuk brake disc, cakera brake. Okey, macam mana? Macam mana dia berfungsi? Okey, kalau kita tengok, ini ialah cakera brake dan kita punya sistem hidrolik akan ada piston dekat kanan dan kiri cakera brake ini yang digunakan untuk mengepit cakera. Kita tak kepit tayar, tayar besar. Kita kepit cakera itu sahaja menyebabkan dia boleh diberhentikan. Okey. Kita tengok ni. Oh, sorry. Pelajar. Okey, ini ialah tayar motor dan tayar kereta. Kalau kita nampak ni, nampak sekeping besi yang ada bulat-bulat ni, ni sekeping besi ni, inilah dia cakera brake. Dan yang melekat pada cakera brake ni, inilah dia sistem piston yang akan mengepit cakera brake tu. Kita tak kepit tayar. Kita hanya kepit cakera yang nipis itu sahaja. So, kalau saya tunjukkan, ini minyak brake. Okey. So, disalurkan pergi ke tayar bawah. Okey, nampak? Ini ialah cakera brake. Cakera brake ni, dia memang melekat dengan tayar. Maka tayar ni berpusing, cakera ni akan berpusing juga. Jadi, kalau nak memberhentikan tayar ini, kita hanya kepit cakera brake itu sahaja.
Okay? Dan kita menggunakan minyak dalam sistem hidrolik kerana minyak tidak mengandungi gelembung udara yang akan mengurangkan kecekapan. Ingat tadi, bila saya kompres botol yang mengandungi gelembung udara itu yang akan mengecil. Maknanya daya yang kita berikan itu tak pergi ke brake, dia pergi kepada digunakan untuk mengecilkan bubble. Dia rugi lah. Okey. Ini pula tayar belakang. Sama juga dia ada brake disc. Okey, cakera brake. Alright, nampak sekeping je. Dilekat dengan tayar. Dan kita gunakan cakera ini untuk kepit. Nampak? Dekat sini dia punya sistem piston dia. Ah, ni dia punya tube hidrolik pergi ke minyak tadi. Okey. Ah, itu ialah ciri-ciri brake hidrolik. Boleh check kereta masing-masing atau motor masing-masing ada tak cakera brake ni. Kalau tak ada cakera brake ni, sah awak sedang menggunakan brake kasut yang dekat dalam tayar tu. Okey. Yang kedua ialah lengan hidrolik ataupun hidrolik arm. Biasanya kita nampak dekat excavator, okey, pengorek ni. Jadi kalau rajin boleh juga beli dekat Shopee pun ada. Ha, okey. So boleh pasang sendiri dan boleh main. Tak ada masalah. Kita boleh isi lah. So kita boleh nampaklah bagaimana ia berfungsi dengan lebih jelas. Okey. Nampak. Dia boleh angkat, dia boleh buka, dia boleh lepaskan. So kita kena letak cecair kat dalam ni. Okey. Nampak. Ha, ini kalau dalam apa excavator eh. Okey. Pengorek ni, kita akan dapati ada satu macam besi yang berkilat. Berkilat inilah sistem hidrolik tu ataupun piston tersebut. Ha, walaupun body dia buruk kena tanah dan sebagainya, batang ini mesti berkilat. Inilah dia punya piston. Okey. Jadi, oh itu sahaja prinsip Pascal. Sangat simple. Jadi, kita akan sambung kita punya topik yang seterusnya pada video yang seterusnya. Alright. That's all for today. Thank you.